Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati kakak-kakak panitia dan para peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara yang insyaallah barokah ini. Salawat berbikiskan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliaulah kita dapat hidup di zaman yang insyaallah penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa pandemi saat ini, hampir seluruh warga dunia, termasuk Indonesia, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kembali meningkatnya kasus corona baru-baru ini, seringkali banyak manusia yang putus asa terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang makna ujian yang diberikan oleh Allah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan kami pasti akan memberikan ujian sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ada pepatah mengatakan, permata tidak bisa dipoles tanpa gesekan dan manusia tidak bisa sempurna tanpa cobaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah cobaan atau ujian yang kita alami merupakan proses kita menuju kesempurnaan. Layaknya permata yang digoreskan hingga permata itu menjadi permata yang indah. Cobaan dan ujian yang kita alami saat ini tentu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya dan membantu menyelesaikan masalah dan ujiannya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berdoa, dengan cara bersabar, dengan cara berusaha, dan dengan cara bertawakal. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak satu orang pun muslim yang ditusuk duri atau lebih dari itu kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana pohon yang menggugurkan daun. Hadis riwayat Bukhari. Ujian yang dialami saat ini sejatinya merupakan kasih sayang Allah kepada umatnya untuk menjadikan umatnya tangguh, untuk menjadikan muslim yang memiliki kualitas iman yang tinggi. Kita sebagai muslim yang memiliki kualitas iman yang tinggi seharusnya melakukan banyak-banyak ibadah, melakukan banyak-banyak tawakal kepada Allah agar apa? Agar Allah senantiasa menghapus pandemi saat ini. Tetaplah bahagia, tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah meningkatkan iman dan takwa. Lalu bagaimana cara kita agar terhindar dari virus corona, agar kita tidak terpapar oleh virus corona, yaitu dengan cara 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, selalu senantiasa memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Jadi, jika tidak penting-penting amat, janganlah keluar atau berkerumun. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Insya Allah, jika kita melakukan protokol kesehatan tersebut, kita akan terhindar atau kita akan tidak terpapar virus corona. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah semata. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada perkataan yang salah,
jangan disimpan di dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.